Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Diki Ardian. Saya perwakilan dari SMK PB 1 Helvetia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat sistem pengapian pada sepeda motor. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk praktek kali ini, saya akan memeriksa yang pertama, tegangan baterai. Dan yang kedua, tegangan puncak primer coil. Dan yang ketiga, tegangan puncak pada pulser. Di sini saya mempersiapkan alat khusus. Yang pertama, multitester. Yang kedua, fake voltage adapter. Dan yang ketiga, buku pedoman reparasi. Sebelum praktek, kita pasang pelindung tepat dulu. Pelindung hand grip dan pelindung kuat spring. Oke, yang pertama, sini saya akan memeriksa tegangan baterai. Untuk itu, kita buka jok. Setelah kita bersihkan, kita ambil multimeter. Selektornya kita arahkan pada menu volt DC. Lalu kita ukur tegangan baterainya. Strok merah ke terminal baterai positif. Strok hitam ke terminal baterai negatif. Kita lihat hasilnya 12,78 volt menurut buku pedoman reparasi. Standar dari tegangan baterai adalah 12,8 volt. Jika di bawah 12,3 volt, wajib dilakukan pengisian baterai. Nah, pengukuran yang masuk di dalam tadi adalah 12,78 volt. Jadi dapat disimpulkan baterai masih dalam keadaan baik. Baik, selanjutnya kita akan mengukur tegangan puncak primer coil dengan menggunakan alat peak voltage adapter atau singkatan PVA. Sebelum kita menggunakan PVA, kita harus mengkalibrasi dengan cara mengukur arus listrik PLN. Untuk mengukur arus listrik PLN, arahkan selektor ke menu volt AC. Lalu kita tes. Bisa kita lihat tegangan arus listriknya adalah 213 volt. Lalu pasang PVA pada multitester. Lalu arahkan selektor pada menu volt DC. Lalu ukur arus listrik PLN dengan menggunakan PVA. Di sini kita lihat tegangannya adalah 302 volt. Dapat kita simpulkan PVA masih layak digunakan karena hasil pengukurannya dengan PVA lebih dari 1,4 hasil pengukuran tegangan dengan multitester. Untuk memeriksa tegangan puncak pada primer coil, maka awal kita lepaskan kop busi. Lalu kita ambil busi bagus. Lalu kita tempelkan pada baut penutup klep. Hubungkan kabel prok merah PVA ke primer coil. Lalu kabel prok hitam ke massa. Lalu onkan kunci kontak. Lalu kita starter. Di sini kita lihat hasil tegangan puncak primer coil adalah 111. Menurut buku pedoman reparasi, tegangan puncak primer coil minimal 100 volt. Sementara yang kita cek tadi adalah lebih dari 100 volt. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ignition coil masih dalam keadaan baik. Selanjutnya kita akan memeriksa tegangan puncak pada pulser. Yang pertama kita membuka soket 3B. Lalu kabel prok warna ke kabel pulser biru kuning. Lalu prok hitam ke massa.
Oke, pastikan kunci kotak off. Lalu kita putar mesin dengan cara kick starter. Di sini hasilnya adalah 6,36 volt. Menurut buku pedoman reparasi, tegangan puncak pulser minimum 0,7 volt. Sementara hasil dari pengukuran kita lebih dari 0,7 volt. Jadi dapat kita simpulkan, pulser masih keadaan baik. Setelah semuanya terpasang, selanjutnya kita merapikan alat yang sedang kita gunakan. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan.